بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم العلم لبدي مرضات تلاه وإزالة الزال عن نفس وسائر الجهال وإبقو الإسلام وإحياء ديني والشكر على نعمة الأقل وصيحة البدان برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر punya ada kuri Harfin kuti bawa yukta-abidin al waohhirin Allah Wasalim ada Sayyidina mu Muhammaddin Nabijil Umi waana Ali Waso ajmain Allah maftahlanib mata kawang sur a Bismillahirrahmanrohimlu fiahil juala Passol menjelaskan hukum-hukum saymbarah Insyaallah Allah, dalam kesempatan ini kita membahas, kitab batul korib, masalah sayembara, tata cara sayembara. Jadi, struktur akan sayembara yaitu ada lima: yang pertama, jahil arti jahil, pihak yang mengadakan sayembara. Nah, misalkan seseorang kehilangan anak, barang siapa yang menemukan anak saya, maka akan dikasih uang sebesar 2 juta. Misalkan. Yang kedua makjulah atau misalkan yang sering disebut dengan amil, pihak yang melakukan sayembara. Di dalam akad sayembara harus ada yang harus ada pihak yang mengadakan sayembara dan ada pihak yang melakukan sayembara orang yang melakukan sayembara. Yang ketiga amal, pekerjaan yang disayembarakan. Misalkan seperti tadi, mencarikan anak yang hilang dengan upah, misalkan upah 2 juta. Pekerjaannya harus jelas. Pekerjaannya harus jelas disebutkan oleh jahil, oleh orang yang mengadakan sayembara. Yang ketiga juklu, ketika sayembara perkaranya sudah beres barangnya sudah ditemukan atau misalkan anaknya sudah ditemukan maka upah yang dijanjikan nah, upah yang dijanjikan harus disebutkan di awal misalkan barang siapa yang menemukan anak saya yang bernama anu berumur anu ciri-ciri anu maka akan mendapatkan upah misalkan 2 juta maka upah yang dijanjikan harus disebutkan di awal Upah yang dijanjikan harus disebutkan di awal. Yang terakhir sigot, sigot yaitu ijab. Di antara ijab, pernyataan pihak orang yang melakukan sayembara menunjukkan perizinan melakukan sayembara yaitu ijab. Tapi kalau misalkan dalam akan sayembara kobul, kobul itu tidak harus dengan secara verbal, tidak harus dengan secara ucapan yang jelas, tidak harus ada serah terima yang jelas. Masalah kobul di dalam akad sayembara yang penting bagi si pendengar bagi yang orang yang melakukan akan sayembara melakukan aksi melakukan pekerjaan tersebut maka ketika seseorang melakukan pekerjaan pekerjaan sayembara dia disebut dengan kobul sudah menerima dengan akan sayembara wahya bitas lisil jim lapan ju'alah dibaca dengan terbaca tiga wajah huruf jimnya berarti bisa dibaca ju'alah Ja'alah bisa dibaca ji'alah. ma, ma ala Arti ju'alah menurut istilah bahasa, menurut bahasa, yaitu sebuah upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Arti dari ju'alah yaitu suatu upah yang dilakukan oleh seseorang, menurut istilah bahasa. Wasaran tapi menurut istilah agama, Iltiza memutlak kita soru iwadon makluman ala amalin mu'ayyanin au majuhulin al-gairin. Secara agama, secara istilah, arti dari sayembara yaitu kesanggupan seseorang amil, seseorang yang melakukan akan sayembara, untuk memberikan upah yang diketahui atas sayembara tertentu. Baik berupa pekerjaan yang bisa dibatasi, atau misalkan tidak dibatasi kepada orang yang telah ditentukan ataupun tidak ditentukan. Jadi akan sayembara menurut istilah agama yaitu kesanggupan orang yang melakukan akan sayembara, misalkan seseorang kehilangan anak. Maka bagi orang tersebut melakukan sayembara, barang siapa yang menemukan anak ini maka akan mendapatkan upah sekian. Baik pekerjaan tersebut bisa dibatasi Misalkan kehilangannya masih di satu kabupaten, atau misalkan yang tidak bisa dibatasi, nah, misalkan hilang anak tersebut sudah sampai mencapai ke luar negeri, nah, maka sah bagi orang yang melakukan sayembara dengan upah yang sudah disebutkan di awal, dan pekerjaan tersebut dibatasi ataupun tidak dibatasi, tapi dengan syarat uh, upah harus disebutkan di awal. Misalkan ketika menemukan motor yang hilang atau mobil yang hilang akan dikasihkan uang sekian. Wal ju'alatu ja'izun ja'il wal ma'julah. Akan ju'alah hukumnya ja'iz. Boleh-boleh saja. Dari kedua belah pihak. Dari pihak ja'il, pihak yang mengadakan sayembara, maupun dari pihak ma'julah atau amil, pihak yang melakukan sayembara. Nah, yakni orang yang menyanggupi pemberian upah jais atau sayembara yang diselenggarakan dari pihak majulah pihak yang dilakukan pekerjaan sayembara dan mendapatkan upah jadi akad jualah termasuk akad yang jais boleh-boleh saja jadi tidak lazim akad jualah tidak lazim yaitu akad yang cuman sekedar jais boleh-boleh saja diadakan oleh jahil dan amil bagi jail misalkan dalam ketika melakukan akajualah, jualah terus jail membatalkan akajualah, jualah maka boleh-boleh saja atau misalkan amil ketika melakukan akajualah, jualah melakukan pencarian barang yang hilang atau orang yang hilang pas di pertengahan dia tidak menemukan barang tersebut yang hilang maka bagi amil diperbolehkan untuk tidak melakukan akan jualah jadi akan jualah bebas akan jualah jais diperbolehkan. Wahia ayas tari topiro iwadun makluman. Praktek ju'alah, yaitu kesanggupan seseorang memberi upah yang diketahui bagi orang yang mengembalikan barang yang hilang. Jadi, akad jualah disaratkan ketika mengembalikan barang yang hilang harus dengan upah yang diketahui. Nah, ketika barang tersebut sudah dikembalikan kepada pemilik barang. Kepada jahil orang yang mengadakan sayembara, ketika mengadakan sayembara di awal akan harus disebutkan julun, harus disebutkan upah yang sudah dijanjikan. Barang siapa yang menemukan motor saya yang hilang merek Anu tahun Anu, maka orang tersebut akan mendapatkan iwan, akan mendapatkan upah sebesar 2 juta, misalkan maka upah tersebut harus disebutkan di awal akan. Jangan sampai seperti ini. Barang siapa yang menemukan motor saya yang hilang, maka akan mendapatkan upah. Tapi tidak disebutkan, maka akad jualah tidak diperbolehkan. Kakau limutlah kita sorif man tasoruf man dolati falahu kada seperti orang yang sah melakukan tasaruf mengalokasikan harta man roda dolati falahu kada Barang siapa yang mengembalikan barang hilangku, maka orang tersebut akan mendapatkan upah sekian. 2 juta misalkan. Barang siapa yang bisa mengembalikan motor saya yang hilang, maka akan mendapatkan upah uang sebesar nominal 2 juta misalkan. Maka dalam akad jualah, upah atau juklun harus disebutkan di awal akad. Ida rodaha istahaqal radu dalikal Ketika ada seseorang yang bisa mengembalikan barang yang hilang tersebut, maka bagi seseorang yang mengembalikan barang harus mendapatkan upah yang dijanjikan padanya dari awal akal. Maka bagi amil orang yang melakukan sayembara, orang yang menemukan barang hilang, maka wajib mendapatkan upah yang telah dijanjikan oleh orang yang mengadakan sayembara. Jadi intinya akan sayembara harus disebutkan upah tersebut disebutkan di awal akan. Dan sayembara tidak harus menem, tidak harus membutuhkan kobul secara verbal, tidak harus membutuhkan secara kobul dengan secara ucapan. Cukup dengan aksi, cukup dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Amil. Ketika Amil telah mendengar, perizinan oleh orang yang mengadakan sayembara untuk mencarikan barang hilangnya dan amil melakukan pekerjaan tersebut melakukan aksi tersebut maka amil bisa disebutkan dengan telah kobul, telah menerima di akan sayembara harus disebutkan upah tersebut di awal akan wallahu alamu bis